Assalamualaikum. Halo Baraya Sadayana, kumaha kabarna? Sehat? Sareng Abdi Dewi. Jadi untuk di video ini aku masih mau ngobrolin masalah jerawat dan juga kulit kusam. Mungkin teman-teman udah sering banget ya mendengar kalau memang akhir-akhir ini kondisi kulit wajah aku sedang tidak baik, mulai dari produksi minyak yang sangat berlebihan, kulit wajah aku kusam dan wajah aku ditumbuhi banyak sekali jerawat yang meradang, begitu pun dengan bekasnya juga banyak. Dan kondisi ini berlangsung sekitar 1 bulan lebih, sampai 2 minggu kemarin pun, 2 minggu yang lalu, kondisi kulit wajah aku masih seperti itu-itu aja. Tapi 2 minggu kemudian, tepatnya sekarang, alhamdulillah kondisi kulit wajah aku sudah membaik, produksi minyak yang sudah normal. Kemudian kulit wajah aku yang tadinya kusam menjadi lebih cerah, dan untuk jerawat yang tadinya banyak dan juga meradang sekarang sudah kempes, sudah kering, dan bekasnya juga dengan cepat disamarkan. Jadi untuk bekasnya tinggal sedikit lagi. Nah, apa sih yang aku lakukan dalam waktu 2 minggu ini untuk memperbaiki kondisi kulit wajah aku? Nah, sebenarnya gampang aja ya untuk caranya. Pertama, aku tuh menggunakan skincare yang tepat, artinya yang cocok dengan kebutuhan atau kondisi kulit wajah aku. Dan yang kedua, aku rutin mengkonsumsi BYT Cola. Jadi ini adalah minuman berkolagen. Nah, ini kuncinya. Untuk klaim dari BYT Cola sendiri gitu ya, apabila kita mengkonsumsi produknya secara rutin, maka kita akan mendapatkan beberapa manfaatnya. Nah, kalau untuk aku pribadi, ada beberapa manfaat yang bisa aku rasakan secara signifikan dalam waktu 2 minggu mengkonsumsi BYT Cola ini, dan aku juga gak ngerti kenapa bisa secepat ini. Pertama, wajah aku yang kusam jadi lebih cerah. Kemudian yang kedua, minyak di wajah aku yang tadinya tidak terkontrol, berlebihan, sekarang jadi lebih terkontrol, jadi produksinya bisa normal kembali. Kemudian yang aku gak ngerti lagi, kenapa untuk jerawat dan bekas jerawat aku bisa hilang secepat itu dalam waktu 2 minggu ini. Padahal sebelumnya jerawat aku tuh kayak parah banget gitu ya, memerah, meradang dan sebagainya. Dan sekarang jerawatnya udah benar-benar kempes, udah benar-benar kering, tinggal bekasnya yang sedikit lagi. Jadi si bekasnya tinggal samar-samar aja. Benar-benar secepat itu. Kalau menurut aku untuk si BYT Cola ini, cara kerjanya bisa secara langsung mengatasi masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Misalkan seperti yang udah aku jelasin tadi ya, aku tuh kulitnya 2 minggu yang lalu kusam parah, dan dia langsung bisa mencerahkan. Kemudian jerawat dia langsung bisa mengatasi, dan bekas jerawatnya bisa langsung dipudarkan. Nah, terus kalau misalkan kita mengkonsumsi BYT Cola ini, jadi manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh wajah saja ya, tapi seluruh badan. Apa sih hubungannya mengkonsumsi minuman berkolagen dengan penyembuhan jerawat dan mencerahkan kulit wajah yang kusam? Jadi untuk BYT Cola ini, dia di dalamnya mengandung tripeptide kolagen, glutathione, dan juga zinc. Jadi bisa mencerahkan kulit wajah kita yang kusam dan juga mengatasi masalah jerawat serta bekasnya. Nah, sekarang kita kenalan nih dengan BYT Cola ini. Jadi BYT Cola ini merupakan produk terbaru dari BYT Official, yang merupakan minuman berkolagen dengan formula terbaru yang dikembangkan dari Beauty Collagen. Nah, mungkin sebagian besar dari teman-teman pernah mendengar ya yang namanya Beauty Collagen, karena produk tersebut juga sebelumnya viral. Nah, si Beauty itu jadi dikembangkan lagi dengan formula yang baru sehingga menjadi BYT Cola. Nah, untuk si BYT Cola ini pastinya dari segi formula ini lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Untuk BYT Cola ini berfungsi menjaga kulit kita supaya tetap terlihat mulus, padat, dan juga elastis secara alami dengan cara menambahkan kolagen pada badan kita. Nah, aku punya BYT Cola ini 3 box. Satu box udah aku konsumsi. Kemudian box yang kedua, ini beberapa udah aku konsumsi juga, jadi sisanya tinggal satu box segini lagi. Dan aku rutin mengkonsumsi BYT Cola ini selama 2 minggu, dan aku juga kaget dengan hasilnya. Ternyata ketika badan aku atau kondisi kulit aku lagi bermasalah gitu ya, yaitu ada jerawat, kulit aku kusam, dan sejenisnya, dengan mengkonsumsi minuman berkolagen seperti ini ternyata bisa mengatasi masalah di wajah aku dengan cepat dalam waktu 2 minggu ini. Nah, jadi penting juga ya untuk si BYT Cola ini, yaitu produknya sudah BPOM dan sertifikasi halal MUI, jadi ini aman untuk digunakan. Nah, satu box ini isinya itu 16 saset. Nah, satu sasetnya seperti ini, isinya itu 10 gram. Jadi dia rasa strawberry ya. Untuk kandungan dan juga manfaatnya, jadi untuk si BYT Cola ini dia memiliki beberapa kandungan utama. Seperti pertama ada tripeptide
kolagen, yang mana jenis kolagen seperti ini sangat mudah diserap oleh tubuh. Jadi ketika mulai di usus itu sudah bisa diserap, dan dia memiliki karakteristik yang inovatif. Jadi bisa langsung diserap oleh orang yang membutuhkan kolagen, seperti di kulit, kemudian tulang, sendi, dan sebagainya. Ada juga kandungan L-glutathione grade A, yang mana glutathione ini berfungsi sebagai antioksidan, jadi bisa melindungi kulit dari kerusakan radikal bebas serta mencerahkan kulit. Nah, untuk L-glutathione grade A ini langsung diimpor dari Jepang, sehingga kualitasnya menjadi yang terbaik. Dan yang ketiga ada kandungan pemanis stevia yang bersifat alami dan juga non kalori, dan apabila dikonsumsi tidak menyebabkan kenaikan gula darah yang signifikan. Cara mengkonsumsinya sangat mudah, jadi untuk hasil yang maksimal teman-teman bisa mengkonsumsi BYT Cola ini 2 kali dalam sehari secara rutin, pagi dan juga malam. Kalau untuk aku sendiri biasanya setelah makan langsung mengkonsumsi BYT Cola ini. Sekali konsumsi misalkan pagi 1 saset saja, jadi dilarutkan dalam 150 air dingin. Jadi ingat ya, jangan dilarutkan dalam air hangat atau panas untuk menjaga si kandungan kolagennya. Jadi gunakan aja air yang dingin dan langsung bisa kita nikmati atau konsumsi. Jujur memang sebelumnya aku tuh kurang suka dengan minuman serbuk kolagen seperti ini. Cuman gak tahu kenapa pas aku mengkonsumsi BYT Cola ini, kok aku jadi suka dan nagih gitu ya. Karena menurut aku ini rasanya enak dan gak enak. Kenapa? Karena ini untuk rasanya itu manisnya sedikit, dan dia dominannya lebih ke asam gitu. Asamnya bukan asam yang aneh-aneh, tapi bayangkan asam buah stroberi yang setengah matang. Nah, asamnya seperti itu. Jadi kesannya itu lebih fresh. Jadi aku tuh suka dan rasanya memang gak enak-enak pokoknya. Kenapa sih harus BYT Cola ini? Karena pertama dari segi keamanan, ini udah aman ya, karena sudah BPOM dan sertifikasi halal MUI. Kemudian yang kedua, seperti yang udah aku jelasin tadi, kalau si BYT Cola ini ada kandungan tripeptide kolagennya, jadi dia sifatnya bisa langsung diserap oleh tubuh dengan cepat. Nah, seperti yang aku rasakan juga, sehingga dari cara dia mengatasi berbagai masalah di kulit kita, itu bisa cepat juga. Kemudian, yang ketiga, karena dia mengandung pemanis stevia, sehingga ini lebih aman kalau menurut aku digunakan. Dan buat teman-teman yang misalkan sekarang ingin mencoba atau mengkonsumsi minuman berkolagen seperti ini, tapi sekarang misalkan lagi program diet atau tetap ingin dijaga gitu keidealan berat badannya, tenang aja, karena untuk si pemanis stevia ini aman untuk digunakan dan gak akan bikin badan kita itu jadi naik gitu ya untuk kiloannya. Terus sepenting apa sih mengkonsumsi minuman berkolagen seperti ini? Nah, sebelumnya aku sempat menemukan informasi dari beberapa sumber kalau sebenarnya di badan kita ini sudah ada produksi kolagen. Cuman sayangnya seiring bertambahnya usia, kalau nggak salah 20 tahun ke atas, maka si produksi kolagen juga akan semakin menurun, akan semakin melambat. Nah, kalau untuk aku pribadi ya, karena sekarang usia aku bukanlah remaja lagi, sudah 20 tahun plus, apalagi memang kondisi kulit aku terutama wajah yang rentan bermasalah, seperti suka ada jerawat, seperti yang kemarin itu banyak jerawat, kemudian rentan kusam juga. Jadi pastinya salah satu solusi gitu ya untuk mengatasi itu semua, aku mengkonsumsi minuman berkolagen seperti ini. Jadi kalau ditanya sepenting apa minuman berkolagen itu untuk kita konsumsi, jawabannya kalau untuk aku pribadi penting karena aku butuh. Nah, buat teman-teman yang tertarik terus ingin samaan kayak aku mengkonsumsi minuman berkolagen dari BYT Cola ini, atau mungkin teman-teman sekarang sedang memiliki permasalahan seperti aku 2 minggu yang lalu, yaitu jerawat, kulit kusam dan sebagainya, aku rekomen untuk si BYT Cola ini. Nanti juga untuk cara pemesanannya aku akan taruh ya di kolom deskripsi untuk linknya. Semoga bisa bermanfaat untuk reviewnya. Dan jika ada saran atau request, komen aja. Akhir kata, saya Dewi Rahayu. Wassalamualaikum.